ini Pak ya, masalah jaringan yang tidak muncul. Ya di sini ya. Iya. Kabelnya internet. Iya. Oke, siap. Caranya seperti ini. Kita cek dulu di sini, masuk ke network connection. Pencetnya kita di kiri kanan disable. Kita disable, pastikan ini terdisable dulu. Kita refresh. Ini sudah terdisable ya? Ya. Kita klik kanan, properties, pastikan settingannya sudah automatic. Kita geser. Kita geser. Masuk ke internet protokol versi 4. Ya. Pastikan di sini sudah. Ini kok nggak bisa, sudah ulang lagi. Oh hilang, kalau hilang seperti ini berarti WinAir dev mgmt.msc ini ya. Dev, dev itu device, mgmt itu management, dan msc, msc itu Microsoft System Configuration. Enter boleh, klik OK boleh. Enter misalnya. Kita tunggu. Ini kan hilang kan ya? Karena navigasinya pakai device manager, ingat-ingat. Masuk ke realtek ini kan, klik kanan, dipilih dulu, klik kanan, baru enable. Kita tunggu sebentar, maka di sini muncul. Kalau sudah muncul di sini, pastikan nggak hilang. Kalau nggak hilang, kalau sudah, klik kanan lagi, properties, pastikan di sini IP-nya sudah belum. Klik kanan, properties, ini sudah automatic. Kalau sudah, pastikan juga di sini tulisannya network. Kalau udah muncul keterangan network seperti ini berarti dia dapat IP. Kita lihat di bawah ini kan masih ada seru kan? Ya. Kita klik kanan, kita lihat statusnya no internet. Tapi kita lihat dulu IP-nya sesuai nggak dengan VLAN-nya. Ini kan 10, berarti nggak sesuai kan? Seharusnya ini kan VLAN 20 ini kan, server ini kan ya? Iya kan? Ini seharusnya ada 20 aslinya. Ini kenapa nggak sesuai? Kita lihat, ngeceknya di saya curiga pertama di sini dulu lah, headsetnya ya, di routernya ya. Kita tutup, masuk ke interface, masuk ke server general, ini udah benar. Tapi ini namanya jangan VLAN server, namanya sesuaikan dengan soal. Di soal kan namanya nggak pakai VLAN, langsung server gitu. Yang ini loh ya, server ya. Di sini 20 benar, headset 2 benar. Oke, langkah berikutnya IP address. Nah, server ini punyanya siapa ini? Ini punyanya siapa ini? Ini kan PPWI kan? PPWI ini unknown, nggak boleh unknown. Ya, sama saya hapus dulu ya. 1.2.20.1 sama langsung 1. Oke, 1.2.20.1.1. Oke. Oke, benar. 25 kita lihat VLAN server. Ini kan 27, Pak. Berarti bisa sesuaikan ya. Oke, enggak apa-apa. 27, pohon sesuaikan soal lah. 27, iya betul ya. Aku lagi. 27 ya. 27. Oke. 27, VLAN server 20 ya. 27, klik apply, oke. Terus kita lihat DHCP-nya, IP, DHCP server. Ini benar, ini kan DHCP full 1 ya. Yeah. Nah, ini ARP-nya belum ya, yang VLAN AP lo ya. Enggak apa-apa nanti, tapi yang sampai tanya kan bukan VLAN AP kan, yang server kan. Ini full 1. Kita lihat di sini Mas, IP full. Ini kan full ya, address full ya. Kita lihat di IP full. Full kita lihatnya dipakai di sini kan full 0 sama full 1. Kita lihat di sini. Ini full 0 full 1 benar. 172.11.25. 11.25. Di sini ada. Kalinya ya. 11 sampai 25 benar, beres. Kalau sudah, sekarang kita lihat di suite-nya ya, suite-nya. Masuk ke sini, isi semangat. Kita tunggu sebentar. Saya lihat aja ya, saya nggak bilang ini salah ya, saya cuma curiga aja. Oke, ini kita refresh. Pastikan di sini IP-nya 192.0.1 ya. Ini IP komputer sampean. Gak apa-apa, dicoba. Admin ya. Ya. Admin. 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 Admin.
sebentar, masuk ke VLAN, masuk ke ini enable benar, cariin ya. Kita lihat anggotanya 234567 benar. API ID-nya 10, ya benar. Tip. Yes. Oke. Kita coba lagi. Di sini kita klik kanan disable enable. Kalau masih tetap salah, kemungkinan salah nanjepin kabelnya. Kabelnya di switch-nya lo ya. Soalnya yang pakai distribusi itu switch-nya. Ya 28 yang klik kanan, status no internet. Kalau no internet, kemungkinan di sini NAT-nya belum. Kemungkinan firewall NAT, tapi yang mask query itu sudah ya. Enter 1. Kita lihatlah, memastikan aja lah. Out interface enter 1. Ini no internet ya, kita lihat lagi di sini 10 kan? Ya. Masih curiga salah najepin. Ini di bawah, ikut saya ke sini. Kita lihat yang sesuai. Kata. Ini enggak apa-apa. Oke. Ini ke internet ya? Iya, benar. Ini ke internet. Pastikan nyala. Ini ke sini benar kan? Ini kan VLAN ya? Iya, benar. Terus yang dua ini ke AP. Dua ini ke AP. Ini kan 23 kan VLAN AP, Pak. Ya. Ke AP. Tapi sampean ke PC, Pak. Tangan aja berarti ini tak lepas. Ini seharusnya ada di 45. Ini tak lepas ya. 45 ini untuk VLAN 20, VLAN server. Kita nanti kita serah lah 4 atau 5, jangan ke 5. Pastikan nyala. Sudah tuh betul nyala ya. Kalau sudah, aus. Sudah cek lagi yang disable enable, monggo silakan. Ini enggak usah ya, langsung aja klik kanan ke status internet. Ini harus 1720 ini. Jadi salah najepin. Oke, beres.